Okey, nombor satu, tulis persamaan linear serentak di bawah dalam bentuk matriks. Jadi, kita nampak A ni, nampak kita ada dua persamaan. Satu, X tolak Y sama dengan 7. Kedua, X tambah 3Y sama dengan 5. Kalau kita nak buat dalam bentuk matriks, okey, mula-mula depan mesti sama. Jadi, depan mesti sama. Apa maksud depan mesti sama? Kalau sini X, sini pun mesti X. Lepas tu belakang dia Y, sini pun mesti Y. Sekarang kita memang ada dua pemboleh ubah, X dan Y. Tapi contoh kalau kita ada tiga pemboleh ubah, X, Y dengan Z, dia mesti turutan dia sama. Nampak? X, Y, lepas tu baru belakang. Jadi, kalau nak bentuk matriks, kita keluarkan nombor dia. X sama dengan 1X. Kita keluarkan 1. Y, negatif Y sama dengan negatif 1 kan nombor dia. Negatif 1 darab Y dapat negatif Y. X sama dengan 1. 3Y sama dengan 3. Kita keluarkan nombor. Okay. Lepas tu kita akan buka lagi satu belakang ni. Matriks di mana yang depan akan ada dekat atas. Yang kedua akan dekat kolom, dekat lajur kedua. Nampak? X, Y. Jadi depan X, belakang Y macam ni. Jadi kita akan dapat, okay, yang ni kan, ini macam mana kita keluarkan depan ni. Kita keluarkan nombor, yang depan akan ada atas, yang kemudian akan ada bawah, baru ambil belakang 7, 5. Okay. Ni kalau depan X. Contoh, kalau kita nak depan Y pun boleh. Contoh kan, okay. Kalau kita nak buat depan Y, sekarang X tolak Y sama dengan 7. Kita nak Y, Y kena dekat depan, betul? Jadi negatif Y tambah X sama dengan 7, betul? Sebab kita tukar tempat je depan. Kalau Y dekat depan, kita nak buat matriks, bawah pun kena Y dekat depan. Jadi yang ni 3Y tambah X sama dengan 5. Jadi, matriks dia, okay, kita keluarkan nombor dia. Negatif Y sama dengan negatif 1 darab Y. Kita boleh keluarkan negatif 1. X sama dengan 1 darab X. Keluarkan 1. 3Y sama dengan 3 darab Y. 3. X sama dengan 1 lah. 1X kan. Jadi, bila keluarkan yang dekat depan ni akan ada, yang dekat depan ni ialah Y, betul? Jadi Y akan ada pertama dan X akan ada kedua, macam tu. Sama dengan 7, 5. Jadi untuk soalan A ni, yang ni betul, yang ni pun betul. Dua-dua boleh. Tapi kena pastikan, nampak? Depan dia mesti sama. Kalau Y, ni pun Y. Yang ni pun X dengan X. Yang ni pun depan dia X, belakang dia Y. Mesti sama. Lepas tu, pemboleh ubah pertama ni akan ada dekat lajur pertama. Pemboleh ubah kedua akan ada lajur kedua. Yang ni pun sama. Depan dia Y. Nampak? Y, Y. Jadi, lajur pertama, yang ni X, X. Lajur kedua. Okey. Jadi, A. Okey, B. Kita ada 3X tambah Y sama dengan kosong. 5X tambah 2Y sama dengan negatif 14. Jadi kita nak buat dalam bentuk matriks. Mula-mula kena pastikan depan ni sama huruf dia. Betul? X, X. Betul. Belakang pun sama Y. Kita memang ada dua pemboleh ubah lah setakat ni. Jadi memang telah kan? Okey, lepas tu ni yang sama dengan apa dia. Jadi bila macam ni, nampak? Pemboleh ubah sama dengan apa dia nombor. Kita keluarkan dalam bentuk matriks. Yang depan ni, kita keluarkan nombor dia. Apa dia punya pemalar? 3, macam 3X sama dengan 3. X sama dengan 3 darab X, betul? Jadi kita akan keluarkan 3. Jadi yang ni, 3. Y ni sama dengan 1 darab Y, kita keluarkan 1. Yang ni 5 darab X, kita keluarkan 5. 2Y, kita keluarkan 2. Jadi belakang akan jadi, yang depan ni,
akan jadi yang pertama iaitu x, dan yang belakang ni y ni akan jadi yang bawah dia. Sama dengan kita ambil nombor belakang. Nombor belakang 0, negatif 14. Okey. Okey, C 7x tambah 2y sama dengan negatif 11. 2x tolak y sama dengan negatif 10. Jadi, tengok dalam bentuk matriks, depan pemboleh ubah kena sama, betul. Yang ni pun pemboleh ubah dah sama, tak payah nak susun balik. Okey, nampak? Jadi, depan x, belakang y, lepas tu sama dengan apa dia punya nombor. Okey, nak jadikan matriks, kita keluarkan dia punya pemalar. Sekarang 7 darab x. Kan 7x sama dengan 7 darab x. Kita ambil 7 ni keluar. 2y sama dengan, kita keluarkan 2. 2x kita keluarkan 2. Negatif y sama dengan negatif 1. Darab y keluarkan negatif 1. Okey. Jadi yang depan akan jadi yang pertama, iaitu yang depan ni x. Yang kedua akan jadi kedua, iaitu y. Macam ni. Sama dengan belakang dia ialah negatif 11 dengan 10. Negatif 11, negatif 10. D, 3x tambah 2y tolak 14 sama dengan 0. Okey, lepas tu sekarang yang kedua, 4y sama dengan 5x tolak 5. Bila nak susun dalam bentuk matriks, tadi kan mula-mula kita ada cakap A, B, C, D, A, B, C tadi, dia mesti kedudukan mesti sama. Mesti sama. Sekarang 3x tambah 2y tolak 14. Depan ni kita nak pemboleh ubah je. Jadi 3x, okey, kita keluar 3x tambah 2y, 14 pindah belakang sama dengan 14. Lepas tu kalau depan x, persamaan berikut pun depan dia mesti x. Kita tengok sekarang ni 4y sama dengan 5x tolak 5. Jadi sekarang ni, okay, kita nak x dengan y je dekat depan. Okay, kalau kita pindah sini, yang ni pindah belakang. Jadi 5x ni, bila 4y pindah sini, dia akan jadi 5x tolak 4y. Betul? Okey, sekarang 4y pindah sini, negatif 5 pindah kiri dapat 5. Jadi sekarang kita nampak 5x tolak 4y sama dengan 5. Nampak? Depan ni yang ada pemboleh ubah je sama dengan apa nilai dia. Lepas tu kedudukan dia, nampak, x dengan x, y dengan y. Baru kita boleh keluarkan matriks dia. Keluarkan dia punya pemalar. 3x maksudnya 3 darab x, kita keluarkan 3. Ni 2 darab y, 2. 5x sama dengan 5 darab x, negatif 4y, negatif 4. Okey. Lepas tu matriks berikutnya yang kat depan ni akan, pemboleh ubah dekat depan ni akan atas ex. Pemboleh ubah yang kedua ni y akan ada dekat bawah. Sama dengan kita dapat 14. 5. Okey, nampak tak macam mana kita susun tadi? Mesti, nampak? Kita mesti susun ikut sama. Maksudnya atas x, bawah x. Atas y, bawah y. Lepas tu yang tak ada pemboleh ubah ni, kita bawa pergi belakang. Jadi, nampak, persamaan dekat belakang. Jadi, yang belakang ni, nampak? Ni kita masuk je. Yang depan ni kita keluarkan semua pemalar, lepas tu kita keluarkan pemboleh ubah yang depan dekat atas, yang kemudian akan ke bawah. I 2x tambah y tambah 4 sama dengan 0. Okey, lepas tu y tolak 3x sama dengan 11. Jadi sekarang ni kedudukan mesti sama. Yang selain pemboleh ubah kita bawa pergi belakang lah. Okey, sekarang sebenarnya macam yang ni tak semestinya x dekat depan. Kalau kita nak buat y dekat depan pun boleh. Tapi kalau y depan, y dekat atas. Macam boleh tengok balik contoh A lah kan. Okay. Nak buat pun boleh. Okey, kita buatlah. Sini 2x tambah y
Selain pun boleh ubah pergi belakang. Jadi 4 ni pindah belakang jadi negatif 4. Okey, sekarang kalau tengok yang ni, kalau kita nak buat x dekat depan, yang ni pun mesti x dekat depan. Jadi y tolak 3x sama juga dengan negatif 3x tambah y sama dengan 11. Bila dah sama x dengan x, y dengan y, selain tu dekat belakang baru boleh buat matrix. Jadi matrix keluarkan nombor dia. 2 darab x sama dengan keluar 2. Ni positif jadi positif y. 1. Negatif 3x negatif 3. Y 1. Okay. Yang kat depan ni x. Yang kedua ni y. Sama dengan negatif 4. 11. Okay. Contoh kita nak buat y dekat depan. Sekarang 2x tambah y sama dengan negatif 4. Okey, jadi kita nak buat y kat depan. Jadi y tambah 2x sama dengan negatif 4. Kalau ni y dekat depan, bawah ni pun y patut dekat depan. Y tolak 3x sama dengan 11. Okey, jadi matrix dia akan jadi, okey, keluarkan jadi 1. 2x keluarkan jadi 2. Y sama dengan 1 darab y, kita keluarkan 1. Negatif 3, kita keluarkan negatif 3. Okey, lepas tu yang ni, depan dia y. Jadi y, bawah dia, belakang dia x. Jadi sini x. Nampak tak beza dengan tadi? Jadi, yang dekat depan ni akan ada dekat depan. Yang dekat depan ni akan ada dekat atas, sorry. Yang dekat belakang ni akan jadi macam ni. Ni yang pertama, yang ni akan jadi yang kedua. F 2x tambah y sama dengan negatif 9. 5x sama dengan negatif 12. Okay. Jadi kedudukan mesti sama. Sekarang kita tengok 2x tambah y sama dengan negatif 9. Bila depan x? Sini pun depan mesti x, betul? 5x sama dengan, kita tak ada y, y kosong, jadi kita biar je depan ni sama dengan negatif 12. Ataupun kita nampak kosong y. Tak tulis, ni tak tulis pun tak apa. Tapi kalau tak nampak, nampak kosong y. Kita tak ada y. Jadi bila kita keluarkan yang ni 2, 2 darab x maksudnya pemalar 2. Y ni maksudnya 1 darab y, keluarkan 1. 5x, kita keluarkan 5. Kosong y kosong lah, nampak? Depan ialah x. Nampak depan ialah x, belakang ialah y. Sama dengan yang ni negatif 9 dengan negatif 12. G, 2x sama dengan 5y. Lepas tu bawah ni x per 5 tambah 2y sama dengan 3. Okay, jadi sama juga kedudukan mesti sama kalau dekat depan x. Yang ni pun x lah, kita buat depan x lah. 2x, kita bawa semua pun boleh ubah kan. Tolak 5y sama dengan 0, betul? Bila 5y dah pindah sini, jadi negatif 5y kosong. Depan pun boleh ubah, belakang ni yang mana bukan pun boleh ubah lah. Ni yang ada pun boleh ubah. Yang ni pula x per 5 sama juga 1 per 5x tambah 2y sama dengan 3. Nampak tak? Depan x, belakang y. Jadi boleh keluarkan dalam bentuk matrix. 2 x sama dengan 2 darab x, keluarkan 2. Negatif 5, y sama dengan negatif 5 darab y kan? Keluarkan negatif 5. Yang ni 1 per 5, yang ni 2. Dekat depan dia x, jadi x ke atas. Yang kedua y, jadi y dekat bawah. Sama dengan yang ni kosong, yang ni 3. Jadi mesti bentuk macam ni. Nampak ni x, ni y, belakang ni yang bukan, yang tak ada pun boleh ubah. Kan macam soalan sebelum ni, macam ni, nampak tak? 2x, ni soalan E tadi, 2x tambah y tambah 4 sama dengan 0.
Depan ni kita nak yang ada pun boleh ubah je. Yang tak ada pun boleh ubah pergi belakang. Jadi 2x tambah y sama dengan negatif 4. Jadi nampak dalam kes ni, tengok. Hanya pun boleh, yang ada pun boleh ubah dekat depan. Okey. Okey, h. X per y sama dengan 4. Lepas tu yang bawah ni. 0.8 X tambah 5 sama dengan 3Y. Okey, jadi H ni X per Y sama dengan 4. Jadi kita tak boleh ada dua pun boleh ubah dalam satu satu ni lah. Jadi X per Y sama dengan 4. Kita tulis X per Y sama dengan 4. X sama dengan Y pergi sini jadi 4Y. Okey, kita nak bawa semua pun boleh ubah pergi depan. X tolak 4Y, kita akan dapat 0.4. Yang pertama. Lepas tu yang belakang ni kita kembangkan dulu. 0.8 darab X dapat 0.8X. 0.8 darab 5, kita dapat berapa? 4. Sama dengan 3Y. Jadi, kedudukan mesti sama. Depan ni X. Kita nak depan ni pun X. Lepas tu Y. X lepas tu Y. Nah, tu je lah pemboleh ubah yang ada. Selain tu bawa pergi belakang. Jadi kita ada 0.8X. Kita bawa 3Y pergi depan. Positif jadi negatif 3Y. Jadi 4 ni bawa pergi belakang. Jadi negatif 4. Jadi sini 0.8X tolak 3Y sama dengan negatif 4. Nampak? Jadi kita dah ada X dengan X. Y dengan Y. Yang belakang ni yang tak ada pun boleh ubah. Jadi kita buat matriks, kita keluarkan dia punya pemalar. Jadi X kita keluarkan 1. Negatif 4. Y kita keluarkan negatif 4. 0.8, 0.8. Negatif 3Y kita keluarkan negatif 3. Jadi yang ni XY sama dengan apa yang ada dekat belakang ni, kosong negatif 4. Nombor 2, dalam satu pertandingan catur, jumlah peserta ialah 100 orang. Okey, bilangan peserta lelaki X ialah 14 orang kurang daripada 2 kali ganda bilangan peserta perempuan Y. Okey, jadi kita tahu lelaki ni X, perempuan ni Y. Okey. Tuliskan persamaan linear serentak yang mewakili maklumat di atas dalam bentuk matriks. Okey. Jadi kita tahu laki dengan perempuan, laki X perempuan Y. Apa maklumat yang dia bagi? Dia kata jumlah 100 orang. Maksudnya X tambah Y sama dengan 100 orang. Kan laki tambah perempuan sama dengan 100. Lepas tu dia kata bilangan peserta lelaki 14 kurang daripada 2 kali bilangan peserta perempuan. Jadi maksudnya lelaki ni sama juga dengan bilangan peserta perempuan tolak 14. Kurang 14 daripada bilangan peserta perempuan. Perempuan ni Y. Okay. Jadi sekarang, okey, bila nak buat matriks macam atas ni, depan mesti X. Kan, depan kalau dia mesti sama. Kalau depan X, yang persamaan kedua pun depan mesti X. Sekarang ni kita kena susun dulu. Jadi yang ni X tolak 2Y sama dengan negatif 14. Nampak? Baru kita sama. Nampak? X tambah Y sama dengan 100. X tolak 2Y sama dengan negatif 14. Jadi X dengan X, Y dengan Y. Lepas tu baru yang belakang. Di mana bila kita keluarkan X, kita keluarkan 1. Y keluarkan 1. X keluarkan 1. Negatif 2Y, kita keluarkan negatif 2. Depan dia X, jadi atas ni X. Kemudian Y sama dengan nombor dekat belakang 100 dengan negatif 14.